السلام عليكم. سلام سيدات وغاش سمعت جنيتي في ذاك بي باي ايني كنت ادس بي جي برو دو اروس جدي دي nak buat pasang adjustable A1 high low sohat body shift. So kalau tengok sini, dia punya sobo dia, spring dia memang panjang gila guys. Lepas tu dia ni pun size skru 19, biasanya size 17. Lagi dish dia besar gila, besar gerabak. Sebelum kita buka, kita tembak dulu dari 40. Ni ialah adjustable dia A1. Okay, spring depan rate dia 5K 200. Ada sohat. Okay, sebelum pakai balik. Alright, cun-cun ni. Punya tapak dia cun. Lepas tu dia punya belakang dia, body sheet dia pendek. Sobor dia pun pendek. Kalau yang standard punya memang pendek sobor dia. Lepas tu adjuster dia ni. Okay, siap bagi getah lagi. Spring rate dia ni belakang 6K 180, barrel spring. Jadi sekarang ni kita kena buka dulu dia punya spring dengan absorber. Lepas tu kita try jack tengok XL dia ni sampai stopper tu berapa jari dapat tayar dengan fender. Patut atas dia macam ni. 3 biji skru. Alright. Alright, sekarang ni kita dah pasang dia punya adjustable. So yang ni dia punya panjang ni kita ambil anggaran 130. Lepas tu yang ni 30 mm. Kita kena test dulu lah. Alright, masuk kereta ni, masuk tayar, kita test dulu. Sohat ni kita setting 15. So belah sini pun sama, kita dah siap pasang. Alright. Dia sobor dia memang condong keluar. Getah ni kita kasi tarik masuk sikit. Okay. So yang ni pun kita dah adjust. Dia punya ni camber ni tarik keluar. Kita buat tarik keluar. Dia boleh adjust camber ni kalau jenis ni yang atas. Jadi yang ni kita dah sukat daripada center fender ni. Daripada center ni ke fender dalam anggaran 420. So yang ni anggaran 35 mm. So spring dia compress sikit lah. Jadi yang atas dia punya tapak dia macam ni. Bila kita dah setting, kita boleh masuk cover ni. Tengam-ngam. Alright. Sehari kita setting. Jadi kita buat pelah ni pula. Masuk yang ni. Okay, sekarang ni kita dah siap pasang adjustable. Sebelum link semua dah ikat. Lepas tu kita masuk tayar. Kita turunkan kereta, buat kita kemaskan yang atas ni. Alright. So yang depan dah tinggi dah ni, kita set up dalam 3 jari lah. Dan belakang dia tinggi lagi, dia 5 jari. Body shift pun kena set up balik lah. Body shift dia, spray ni kita turunkan. Tadi kan kita buat 30 mm. Lepas tu kita buat dia 20 mm spring. Body shift ni kita panjangkan lagi dia dalam 20 mm. Okay guys, so kita dah siap set up adjustable arus A1 high low sohat body shift. Jadinya yang depan ni spring rate dia 5K 200, yang belakang dia tu 6K 180. So yang belakang ni kita buang stopper. Kita test dulu lah. Lepas tu yang depan ni spring ni kita kasih compress sikit. Okay, langgar line kuning pun steady. Depan belakang kita set sohat 15 lah. Right. Okay, so kita bersama dengan abang daripada Gombak. Okay bang, macam mana bang? Okay, cantik. Memang selesa gila lah. Selesa lah.
Tak ada melompat kan? Oh, tak ada langsung. Tak ada rasa. Tak ada rasa. Ha. Kalau macam spring sport tu beza dia macam mana bang? Oi, keras. Keras gila. Okey, okey. So kita tengok dia punya setup tinggi rendah dia macam mana. Alright, stay tuned. Alright guys, so kita dah siap pasang dan setup adjustable arus. Okey, jom kita layan dulu. Alright guys, so jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Kapi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Okay bang. Okay.